Kami tim Resmo Polres Minahasa saat ini akan melakukan penangkapan di Desa Toliang Ogi kasus 351 dan cara melempar korban dengan menggunakan batu mengena pada bagian kepala dan mengalami sobek dan bengkak. Kejadian hari Jumat dan dilaporkan hari ini, dan kami tim akan menjemput atau menangkap DSK di Desa Toliang sesuai informasi dari SP kita, dan mudah-mudahan DSK belum bergerak dan DSK bisa kami ringkus. Resmo Minahasa, yes. Sudah, Bu. Terus terang kami kepikiran, Bu. Om sudah. Ada tasawuf. Iya. Cik, Om ada
panas lopas le opo kata mau bikin panas saya. Oh, saya panas dulu. Entar mau tunggu di muka. Iya, mau tunggu di muka. Lanjut, jangan. Jangan taruh kiro saya. Namanya arti kuat kita. Iya. Sudah nanda apa-apa. Iya, iya, pasti. Iya. Enggak dusta baru baru cubit tuh apa baru sobek tuh apa kangkong masako masako baru ambut nih tangan kecum enggak dusta ini cuma tangan ini kanan sudah Oma tas sudah enggak apa-apa Oma enggak apa-apa iya iya kalau apa mau lanjut mau masak aja Oma tangan coba aku biar kok dia apa iya Alam. Alam. Ah. Dan. Kau berapa lama Mon? 7 bulan. Oh, ini enggak ada pi di rumah sakit. Tadi malam, tadi pagi tuh subuh. Ya masuk rumah sakit kan. Ini ada kan? Tidak. Berobat sana. Kok kita aja antar dia kan dia pas suntik lagi kok. Pakai lagi. Oh, apa dah? Udah enggak dapat ke sini. Jahitan sto itu no? Iya ada di sini di atas palingnya sih. Batu besar. Kecil itu sebenarnya tanda apa dia? Bakar kok ikan waktu itu. Kok dia ambil kemarin bakar-bakar di sebelah rumah desi. Udah, saya bilang jangan lu bakar. Capek kita istirahat dulu. Tadi pilih pasar mana kasih jangan boleh apa-apa atau kita semua tuh jabat pigi. Kan mau masak kita. Saya bilang tunggu dulu. Karena sayang toh. Karena sayang mana? Sayang mana mau begitu, toh? Sudah, tamu lempar tuh api. Tamu saya bongkar tuh api karena dia dapat di dinding di dapur di dekat situ. Sekarang tamu saya pilih dulu api. Adi. Masalah, apa masalah tuh anak? Mandi dua saja masalah toh. Jadi pergi di atma. Kalau pergi lagi pada ini. Pergi dulu di kantor. Di tempatnya pada kamu. Di kantor sama-sama. Aku dapat di sana. Karena coba cerita musyawarah. Kalau masalah anak jadi. Nah, masalah anak, masalah anak. Itu. Kalau masalah kat itu ada lempar pada dia. Bilang tak minta maaf pada dia. Minta maaf. Salah. Itu pertama kali itu kejadian. Kan sama ada baru di rumah saya tadi. Itu. Tunggu sampai siapa yang melapor ini dong? Dia. Dia kali dia. Bilang suruh berarti dong. Lapor atau apa? Tadi. Nah, tentang ada bagus salah kok dari malam. Tak pulang pagi-pagi tu suruh pulang. Tadi mau lagi baku-baku ambil kan tu. Anak saya sobang nangis. Banyak orang kok tadi malam di rumah. Tuh.
orang dari Bitung. Tim Resmo malam ini telah berhasil mengamankan deska penganiayaan di Desa Toliang, dan tanpa perlawanan, dan saat ini deska sudah dengan kami menuju Polres Minahasa untuk diproses secara hukum yang berlaku. Resmo Minahasa. Yes. Terang dah serahkan. Siap.